Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dhiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ilmihi dari ni'amin al-maf'ul fih, maf'ul fih wa huwa al-musamma zarfan, itulah yang dinamai zarf. Az-zarfu waqtun aw makanun dumina fi bittiradin kahunam kusu azmuna. Zarf adalah waktu dan tempat, waktu atau tempat yang menyimpan makna fi bittiradin, dengan berlaku. Kahunam kusu azmuna, seperti ya, menetaplah di sini engkau beberapa waktu. Azhar pun mubtada waktun khobar au rub atop makun atop kau waktun. Dumina fi ilmadi mabni lil majhul. Alifnya itu naibul fa'il sebagai maful awal ya. Fi maful sani murad labas. Bittiradin jar majrur. Kahunam kusum azmuna jar majrur. Ka huruf jar, kunam kusu azmuna murad labas majrur juga. Huna namanya zarab makan. Huna itu contoh kita nih, huna itu zarab makan. Muta'alik dengan umkus. Umkus itu fi'il amr. Fa'alnya domir mustatir fi wujuban takdiru anta. Azmuna zarab muta'alik dengan lafaz umkus. Arrafal musannifu zarfa, memberikan takrif definisi oleh musannif akan zarab. Bi annahu, dengan bahwasan zarab, zarab adalah zamanun zaman au makanun, atau dia makan tempat. Dummana ya, yang menyimpan makna fi, atau mengandung juga boleh. Bittiradin, dengan berlaku. Nahu seumpama umkus ya, huna azmuna, menetaplah engkau di sini beberapa waktu. Fahuna, maka lafaz huna zarfu makanin, zarf makan. Wa azmuna zarfu zamanin, azmuna zarf zaman. Wa kullun minhuma, dan tiap-tiap dari keduanya. Tadumana makna fi, mengandung makna fi, menyimpan makna fi. Li'annal makna, karena bahwa maknanya itu umkus, tinggal engkau. Fi hazal maudi'i, pada ini tempat. Ya, fi azmunin, pada beberapa zaman. Waktu riza bikauli, dan dikecualikan dengan perkataannya dumina makna fi. Mimma la yatadammanu min asma'i zamani, daripada sesuatu yang tidak mengandung ia daripada isim zaman. Awil makan, atau isim makan. Makna fi ya, akan makna fi. Kama ju'ila ismu zamani, sebagaimana dan apabila dijadikan isim zaman, awil makan atau isim makan mubtada'an, jadi mubtada. Jadi isim zaman, isim makan dijadikan mubtada.
au khabaran atau khabar. Nah, sumpama yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Wa yaumu Arafata yaumun mubarakun. Hari Arafah adalah hari yang diberkahi. Wa daru li Zaidin. Rumah itu milik Zaid. Fa innahu yusamma zarfan wal halatu hazihi. Maka sesungguhnya dia dinamai zarab dan keadaan ini. Maka zalika dan seperti demikian pula dan seperti demikian ma waqa'a minhuma majrun. Sesuatu yang jatuh dari keduanya hal akan dijarkan. Nah, sumpama sirtu fi yaumil jumu'ati. Aku jalan pada hari Jumat. Wa jalastu fi dari. Aku duduk di rumah. Ala anna fi fi aza wa nahwi khilafan fi tasmiyati zarfan bil istilahi. Atas bahwa pada ini dan sumpamanya itu ada perbedaan di dalam penamaannya, ya, akan zarf pada istilah. Wa kadzalika manusiba min huma maf'ulan bi. Dan seperti demikian itu sesuatu yang dinasabkan dari keduanya hal keadaannya menjadi maf'ul bi. Nau sumpama bana itu daro, aku bangun akan rumah itu. Wa sya'itu yaumal jamali, dan aku menyaksikan, maksudnya aku ikut yaumal jamali, perang Jamal. Ini perang Jamal, perang ya antara Aisyah dengan Sayyidina Ali, ini namanya perang Jamal. Ini yang sangat menyedihkan sekali. Di antara perang-perang yang sangat menyedihkan. Ya, sama-sama saudara. Ya, Siti Aisyah istri Nabi. Sayyidina Ali keponakan Nabi. Memang kalau udah jaya kadang kita lupa. Jadi kita kalau udah jaya jangan lupa. Ya, sama dengan kita jaya. Kamu udah pintar, udah bisa baca kitab, udah kelasnya udah tinggi, kadang lupa. Sombong, angkuh, malas. Setan itu ingin menghancurkan kita. Ya, sombong, angkuh, malas, sembarangan, cuek. Namanya apa tuh? Tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, kecerdasan, kepandaian, pengertian. Bagaimana cara bersyukurnya? Makin giat ngajinya, makin giat ibadahnya, makin giat pengamalan ilmunya. Maka ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan beri itu tambahan ilmu, tambahan keberkahan. Tapi kalau kita enggak bersyukur, makin gede bukan makin bersyukur, makin pintar bukan makin bersyukur, bukan makin soleh, makin keblinger. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau enggak bersyukur, azabku sangatlah pedih. Jadi pandailah bersyukur. Orang sukses pandai bersyukur. Jadi orang sukses orang yang pandai bersyukur. Sebaliknya, orang yang enggak pandai bersyukur adalah orang yang tidak sukses. Wahtu rizadan, dikecualikan bikau dengan perkataannya bitiradin min na'wi dan sumama dakhaltul baita. Iya. Kalau tadi dikecualikan makna fi, ya. Yang enggak mengandung makna fi, maka itu bukan zarab. Walaupun itu ya seperti zarab begitu ya. Karena tak tempat dan zaman, karena isim aja dia, isim makan, isim zaman. Nah, sekarang bitiradin min nahwi dasumama dakhaltul baita. Bitiradin yang berlaku. Ya. Sumpama dakhaltul baita, aku masuk ke rumah.
Masakan tu daro, aku tinggal di rumah. Wazhab tu syama, aku pergi ke negeri Syam. Fa inna kullu wahidin, maka semuanya tiap-tiap satu minal baiti, daripada bait wadahri dan dar rumah, wasyam dan syam, mutadaminun makna fi, ya, mengandung makna fi. Walakinnahu, akan tapi tadamunu, walakinna tadamunahu, akan tapi mengandungnya itu makna fi, akan makna fi laisa mutani, dan tidak berlaku, jadi enggak termasuk dia, ya. Enggak termasuk daripada maf'ul fi. Li'anna ismal makani, karena isi makan al-muqtasota, ya, yang terkhusus. La yajuz, enggak boleh hazfu fi, enggak boleh buang fi maha bersamanya. Falisal baitu, maka tidaklah baitu, lapas baitu, wadar dan dar, wasyam dan sam, fil musli, pada misal-misal itu, mansubatan ala zarfiyati, bukan dinasabkan atas zorof. Jadi apa dong irobnya? Wa innama hiya mansubatun ala tashbih bil maf'uli bihi, hanya saja dia itu dinasabkan atas tasbih, menyerupai dengan maf'ul bihi, ya. Jadi musyabbah bil maf'ul bihi, istilahnya begitu, musyabbah bil maf'ul bihi namanya, ya, alat tasbih bil maf'ul bihi, musyabbah bil maf'ul bihi, hampir sama memang tuh. Ini bukan jadi zorob. Ini kalau ditanya jadi apa irobnya? Musyabbah bil maf'ul bihi. Jadi ada irob musyabbah bil maf'ul bihi. Bukan maf'ul bihi, tapi musyabbah bil maf'ul bihi. Sama dengan ada musyabbah bismil, ya, musyabbah bismil fa'il, ya. Musyabbah, ya, jama' muzakkar salim, ya. Li'anna zorfa, karena zorfu wa dia itu ma tadumana makna fi bittiradin, karena bahwa zorf dia itu sesuatu yang mengandung makna fi dengan berlaku. Wahyazi, dan ini mutadamina, mutadaminatun, mutadaminatun makna fi la bittiradin, dan ini mengandung makna, ya, makna fi tidak dengan berlaku. Haza takriru kalam musannif, ini adalah penjelasan kalam musannif. Wa fi nazrun, tapi kata beliau itu ada penelitian kembali. Kenapa? Li annahu iza ju'ilat hazi salah satu wa nahwa dan wa nahwa, karena maksudnya apabila dijadikan ini tiga, wa nahwa dan seumpamanya, al bait dar syam, mansubatan ala tasbih bil maf'ul bih, dinasabkan atas tasbih dengan maf'ul bih, lam takun mutadaminatan makna fi, tidaklah dia itu mengandung makna fi, li'anna al maf'ul bih ghairu mutadaminin makna makna fi, karena bahwa maf'ul bih tidaklah mengandung makna fi, ya. Fakadzalika, maka seperti demikian itu masyubbiha bih, sesuatu yang diserupakan dengannya, dengan maf'ul bih. Fala yahtaju, maka kalau begitu tidak hajat ila qauli, kepada perkataan yang bitiradin, ya. Jadi enggak usah pakai bitiradin, ya. Li yukharrija, supaya ia dapat mengeluarkan, maksudnya supaya dapat ditakwil. Fa innaha khurijat, karena sesungguhnya dia ditakwil, bikahul, dengan perkataannya ma dumina, ditakwil, dijelaskan makna fi. Jadi kritik syarah kepada matan. Jadi harusnya enggak usah, enggak butuh kepada kata-kata bitiradin. Ya, ini kan orangnya udah enggak ada. Kalau orang udah, orangnya masih ada, bisa dibalikin.
wallahu a'lam bishawab.